السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعوا له سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. ربنا انفعنا ما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا. ربي فقنا وفق اهلنا واحبابنا وجميع المسلمين والمسلمات برحمتك المرحمين. نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوه لا يستجاب له يا أكرم الاكرمين. اللهم <سؤال> اجعلنا من المحبين <سؤال> لبيتك حتى الممات بنين وحفدة، اللهم اجعلنا من المحبين لبيتك حتى الممات بنين وحفدة، اللهم اجعلنا ممن تظلهم يوم لا ظل إلا ظلك، ولا باقي إلا وجهك، اللهم اجعلنا ممن تظلهم يوم لا ظل إلا ظلك، ولا باقي إلا وجهك، اللهم اجعلنا ممن تظلهم يوم لا ظل إلا ظلك، ولا باكيا إلا وجه يا أكرم أكرمين رب para jemaah yang Allah sekalian muslimin muslimat kita lanjutkan siri ketiga bersama tafsir surah al humazah tafsir al munir halaman 403 tafsir dan ulasan sebelum kita melihat tafsir dan ulasan kita baca dulu ya surah Humazah ini sembilan uh, ayat pendek A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Wailul likulli humazatil lumazah Alladhi jama'a malau wa'addadah Yahsabu anna malahu akhladah كلا لينبذن في الحطمه وما ادراك ما الحطمه نار الله الموقده التي تطلئ على الافئده انها عليهم مؤصده في عمد ممدده صدق الله العظيم اللهم انا نسالك العفو والعافيه Allahumma inna nas'aluka al-'afwa Allahumma inna nas'aluka Baik. Surahnya surah Al-Humazah. Subhanallah. Surah khas tentang orang yang gagal menjaga lidahnya, yang suka mencaci mencela orang. Surah khas. Kenapa dibuat surah khas? Karena banyaknya insan yang bermasalah, uh, banyaknya manusia yang gagal menjaga lidah. Kenapa jagal, gagal menjaga lidah? Karena dalamannya tak betul. Dalamannya tak betul. Subhanallah. Jadi eh, surah humazah ini besar kaitannya dengan tajuk khutbah jumat tentang mengimani hari kiamat. Ya, kalau kita perhatikan surah al humazah tentang hari kiamat tentang neraka. Sebelum Al-Humazah... Surah Al-Asr... Tentang manusia yang merugi... Sebelumnya Surah Takasur Tentang hari kiamat juga... Sebelum al Takasur Surah Al-Adiyat... Tentang hari kiamat juga... Sebelum Al-Adiyat... Surah Al-Zalah... Azal-Zalah tentang hari kiamat... Surah al Bayina Subhanallah... Surah uh, Al-A'la... surah At-Tin, surah Al-Duha, surah-surah di juz 30 itu mungkin ya 80 peratus, 85 peratus tentang hari kiamat. Sesuai dengan tajuk khutbah Jumat menyorot mengenai hari kiamat. Jadi katanya dalam dalam hadis, kamu kalau ingin tahu hari kiamat itu, bacalah Al-Quran. Siapa ingin tahu hari kiamat bacalah Al-Qur'an. Semaklah hadis-hadis tentang hari kiamat. Di antaranya inilah surah Al-Humazah. Kita lihat tafsir dan ulasannya Wailul likulli humazatil lumazah. Kecelakaan besar bagi setiap pencaci dan pencela. Ayat 1 tuh ya. Apa maksudnya? Mereka menerima kerugian, ditimpa kerugian dan azab yang pedih lantaran mengumpat, mencaci dan mencela orang di khalayak ramai ataupun di hadapannya sendiri. Nah, sekarang melalui media lagi ya. Melalui lagi canggih. Lagi luas liputannya. Subhanallah. Subhanallah. Itu maka kita disuruh khutbah yang lalu jaga media sosial itu dijaga dengan baik jangan disalahgunakan jadi ada kaitan khutbah Jum'at yang yang terakhir ini dengan Jum'at yang sebelumnya uh, dua, dua, minggu sebelumnya ya tentang menjaga etika semasa berinteraksi dengan media sosial subhanallah seterusnya ayat Dua Allah menyebut Beberapa sifat yang dimiliki oleh golongan yang suka mengumpat, mencela, dan mencaci orang itu antara lain yang mengumpulkan harta berulang-ulang, menghitung kekayaannya, selalu dia tengok, selalu dia simak, ya, aset dia, simpanannya, kekayaannya, mungkin juga rumah, banglo, kedai, dan lain-lain sebagainya, selalu dihitung-hitungnya, katanya. Yang ini golongan pencaci dan yang suka mengabaikan orang lain adalah golongan yang suka mempersendah, mempermainkan dan bersifat ego ke atas orang lain disebabkan terpengaruh dengan harta benda yang dikumpulnya. Nas al anfal Kalau kita kaitkan dengan ayat ini baca imam tadi ayat 25 ayat ayat 254 surah al-baqarah boleh dikaitkan ya. Ayat yang dibaca Imam tadi ayat 254, iaitu sebelum ayat kursi ayat kursi ayat 255. Tadi nah, tadi starting bacanya ayat 254. Di sini perintah berinfak ya boleh kita semak supaya ada kaitan antara uh, ayat yang dibaca Imam dalam solat halaman 42 ayat 254. <tuh> أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا يا أيها الذين آمنوا أنفقوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم Minggal sebelum dia datang hari Allah, tidak ada yang berbuat di dalamnya, tidak ada yang اللهم dan orang kafir di dalamnya adalah orang yang berbuat. Allahumma'afina wa'afu anna. beriman, oh sayalah itu, isteriku suamiku lah, kami berdua lah itu. Oh itu keluarga kami itu adik-beradik kami amfiku berinfaklah jangan simpan saja duit itu keluarkan duit itu di jalan Allah mimma razaknakum keluarkanlah infakalah rezeki yang telah dianugerahkan Allah kepada kamu min qabli ayat tiayum sebelum datangnya hari pembalasan Di sana la bai'un um fihi la la syafa ah. Di sana tidak ada lagi jual beli, tidak ada transaksi, tidak ada, ada persahabatan, tidak ada persahabatan, tidak ada kekasih, tidak ada syafaat. Yang akan mensyafaatkan orang itu antara lain yang akan berinya syafaat harta yang diinfakkan bukan harta yang dihitung-hitung seperti yang tersebut dalam surah Al-Humazah harta yang dibelanjakan di jalan Allah kalau orang itu termasuk mumfiqin amukhlasin mereka akan bernaung di bawah naungan Allah seperti yang disorot dalam khotbah Jumat orang yang berinfak ya, sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan tangan kanannya karena sangin sangkin banyak ya, karena memang banyak dia berinfak subhanallah subhanallah begitulah ya. E, seterusnya orang yang mencela, orang-orang yang orang yang mencela orang lain suka katanya mengumpul-ngumpul harta dan menghitung-hitung hartanya, bukan melihat orang yang patut dia santuni, dia tolong untuk meringankan bebanan mereka. Tersebut juga ayat dalam suratul Ma'ariq di sini ayat 18 dan mengumpul serta menyimpan harta dalam takaran khas tidak mengeluarkan daripadanya tentang hak orang fakir boleh lihat suratul ma'arid ya sa'ala sa'ilum bi'adza bin waqi' lil kafirina laysalahu dafi' minallahi zil ma'arij halaman 568 ayatnya ayat 18 ya berarti 56 567 apa katanya di sini Bismillahirrahmanirrahim Jama'a Wah Dua patah perkataan saja ya Wa jama'a Orang itu suka Mengumpulkan harta Dan menghitung-hitung harta kekayaannya Kalau kita lihat Sebelum suratul ma'arif itu Ada surah al-haqqah di sana juga tercela juga orang yang menimbun harta tanpa menginfakan di jalan Allah. Boleh dilihat alamat 6 alamat 568 568 ayat 28. Ma aghna maliyah. Ah. Subhanallah. Subhanallah. Ini cerita apa? Cerita orang yang disebut dalam khutbah Jumat dalam surah Al-Insyiqaq orang yang menerima rekod catatan amalnya dari belakang kalau dalam surah Al-Insyiqaq dalam surah Al-Haqqah ni dari sebelah kiri wa amman utiya kitabahu bi shimalihi fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah ya laitaha kanatil qadiyah,

Akhirnya di sana nanti katanya yang lupa menjaga lidah, lupa melaksanakan hak uang yang dianugerahkan Allah kepadanya, dia tergolong orang yang celaka menerima catatan amal, rekod amal dari sebelah kiri. Lalu menyesal ayat 25 ya, fayakulu ya uta kitabiah. Ya Allah, kalau saya tidak tengok buku sini lagi lagi bagus dia susah melihat bukunya karena rekodnya jahat ya rekodnya jelek walam adri ma hisabiyah ndak tahulah apa isi buku saya ini ya laitaha kanatil qadhiyah kalau saya mati terus selesai perkara lagi 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 senang katanya tak usah di tak usah dibuka tak usah tak usah disingkap catatan itu ma aghna anni maliyah harta benda yang banyak ndak berguna Halaka anni sultaniah, kekuasaan tak berguna. Maka dia diarahkan khuzu. Tangkap dia, ikat dia, belenggu dia. Summal jahim asallu, kemudian humbankan ke dalam neraka jahim. Fi silsilatin, dia dibelenggu, dirantai. Sabu'u nazira'an katanya. 70 hesta panjang rantainya la ilaha illallah ha. apa silapnya tengok ayat 23 eh 33 34 silap orang tu innahu kana la yu'minu billahi alazim ini ayat ni banyak disorot dalam ceramah-ceramah orang-orang hebat ni ya orang-orang yang berhebat yang bertaraf dunia men mengulaskan ayat apa Innahu kana la yu'minu billahi al-azim. Al-azim tu. Banyak disorok oleh ulama-ulama yang berceramah peringkat dunia. Innahu kana la yu'minu billahi al-azim. La yu'minu billahi al-azim. Orang ini tidak mengimani, tidak beriman kepada Allah al-azim. Dia percaya kepada Allah, tapi tidak azim baginya Allah itu. Semua beriman, tapi Allah itu tidak azim. Kalau azim Allah Maha Agung, Allah Maha Tinggi, Allah Maha Besar. Kalau Allah itu azim dalam keyakinannya mesti akur. Kalau azim Allah itu bila Allah melaga Allah Akbar, Allah Akbar. Apa kata ulama? Lau 'arafa an Kalau manusia itu menghayati kebesaran Allah mesti akur bila dipanggil mesti datang hum yu'minu nabilah lakin la yu'minu nabilahil azim la ya'rifun azamat manusia beriman kepada Allah tapi Allah tidak agung, tidak besar, tidak tinggi, tidak mulia di hatinya mungkin di lidah saja ini maka dibuat highlight di sini Kana billahi al -azim. Orang ini tidak beriman kepada Allah Allah al-azim Itu maka Zikir yang paling banyak disebut Didengar, disahur setiap hari Allahu Akbar Allah Maha Agung Allah Maha Besar Allah Maha Tinggi Allah Maha Besar itu ya ada dulu profesor di Universiti Bangsaan Malaysia, UKM. Katanya orang Melayu tidak paham Allah Akbar itu katanya. Allah tuh, Akbar itu bukan Allah Maha Besar saja. Allah Maha Agung, Allah Maha Tinggi, Allah Maha Mulia, Azim. Akbar itu bukan makna bes, Maha Besar katanya. Maha Agung. Artinya apa? Kalau kamu tahu Allah tuh Maha Besar, Maha Agung. Kamu kena akur dia cakap. Memang orang Melayu menterjemahkan katanya Akbar itu kepada Allah Maha Besar, tapi tak cukup. Karena besar dalam minda Melayu itu bukan Akbar dalam bahasa Arab. Lian kalima Akbar tadullu ala al-azamah. Perkataan Akbar dalam bahasa Arab itu men menunjukkan keagungan, ketinggian dan kebesaran kemuliaan juga itu kata ulama ya tengok di sini cantiknya ayat ini ayat 33 surah al-haqqah haqqah pun nama hari kiamat ya innahu kana la yu'minu billahi al orang itu silapnya dia tidak percaya kepada Allah yang maha agung percaya kepada Allah tapi Allah itu tidak agung ataupun Allah itu besar dalam kehidupannya tapi di lidah saja Tak masuk ke hati. Walam tu tuk mingkulu kulu amana, kulu aslamna. Ha? Kalatil Arabu amana, kul lam tuk walakin kulu aslamna. Walam yadukul imanu fi kulubikum dicakap. Ini penting di highlight ni ya. Innahu kana la yu'minu billahi al-azim Yu'minu billah Lakin Hal Allah Rabbuna azim indahu itu maka dikatakan ulama adakah orang itu mengagungkan Allah kata ulama apa law arafan nasu kalau manusia itu tak tahu dan sedar tahu dan sedar insaf akan kebesaran Allah lama asauhu mesti akur coba pemimpin negara yang melagau pembesar yang melagau yang mengundang ada rekod ada punch card ada eh, sekarang bukan punch card lagi ya sekarang pakai eh, sentuh saja ada kod dikesan dia datang tak datang kita ini semua ada rekod ya kita ini ada rekod tak tidur jam berapa bangun jam berapa lepas bangun buat apa kemana seterusnya 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 kita ini ada rekod itu yang disimak yang 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 disorot dalam dalam khutbah Jumat lepas ini katanya dalam surah Insyikok tuh kita ini hidup ini buat rekod rekod direkodkan 24 jam subhanallah oh kita pergi kepada surah Ma'arid dengan surah Al-Haqqah jadinya ya baiklah peringkat nomor di bawah sekali halaman 403 firman Allah dan mereka menyangka harta benda yang dimiliki mampu menjaga ha, kelangsungan hidupnya oh kalau duit saya banyak saya senang kalau duit saya banyak anak cucu kemudian senang itulah dalam minda orang tuh ha, mampu menjaga kelangsungan hidupnya Mengekalkan kehidupannya, malah ada lagi kata-kata-kata: "Jaminan hidup dicakap, jaminan hidup, jaminan hidup saya sudah cukup, simpanan saya sudah cukup." Uh, itulah yang dibanggakannya, lalu dia menumpu harta. Uh. Subhanallah. Karena terlalu tertarik dengan usaha mengumpul harta kekayaan sehingga tidak ada kesempatan baginya untuk berpikir mengenai perkara-perkara selepas mati. La haula wala quwwata illa billah. Ini kata Al Muallif rahimahullah Profesor Dr. Wahbah Zuhaili rahmatullahi alaih. Tidak ada lagi uh, dia sudah dimonopoli oleh duit kita teringat kata-kata hikmah seorang waliullah tokoh yang kata-katanya sangat syarat makna ya Yahya bin Muaz al-Razi dulu sudah sering disebut katanya manusia ini ada tiga golongan senang pengkategorian Yahya bin Muaz senang sekali manusia ini tiga golongan ar-rijalu salasah dia cakap manusia ini ada tiga kelompok Kelompok pertama orang yang mencari duit untuk belanja akhirat. Sekarang dia fokus kepada akhirat. Duit dia tidak pikir lagi karena sudah cukup belanjanya. Dia tidak mau terlalu mewah, tidak mau terlalu uh, sibuk dengan harta, tapi dia sibuk dengan akhirat. Satu. Itu kata istilah Yahya bin Muaz namanya as-salihun. Orang yang saleh. yang kedua dia cakap orang yang yang penting baginya duit. Ke masjid perlu ha, tak ada dalam mindanya. Azan dengarkah? Azan disahutkah? Tidak ada dalam planningnya. Yang penting duit, 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 duit. Project, projek, projek. Usen, usen, usen. Itu kata Yahya bin Mu'az. Rajulun katanya. Uh, ma'ashuhu an ma'adihi katanya. Orang yang dirintangi oleh urusan keduniaan. Lalu akhiratnya tergadai. Terabai. Akhirnya tergendala, tergadai dan terabai. Menurut istilah Yahya bin Muaz Ar-Razi orang ini halikun. Halikun. Kalau makna literalnya bila tengok kamus binasa. Kalau mungkin boleh kita terjemahkan dengan dengan gagal hidup. Gagal hidup untuk hari esok. Yang ketiga katanya uh, rajulun syaghaluhu syaghalahu ma'ashuhu lima orang yang dia fokus akhirat tapi masih mencari duit ada projek tambah duit dia tambah untuk belanja akhirat mencari duit masih sudah pencen kerja lagi kemudian kerja sendiri lagi untuk apa untuk pelaburan akhirat yang dalam ayat 254 surat al-baqarah tadi "Amfi mimma razaqnakum min la bai'un fi wa la dia menyahut ayat 254 tadi dia mencari duit tapi untuk melaburkan akhirat tiap bulan setiap saat dia mesti melabur mesti melabur mesti melabur ini menurut yahya bin muaz ar-razi al faizun the top hmm. the top ataupun eh uh, excellent lah ya. Jadi manusia kata Yahya bin Muaz ada as salihun dia masalah ini sederhana saja yang penting jangan tinggal ke masjid, jangan tinggal dengan Al-Qur'an, jangan tinggal tahajud, jangan tinggal menambah ilmu. Jangan tak sempat menambah ilmu. Yang kedua, yang penting duit 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 ilmu tidak difikir. Masjid tidak difikir, Quran tidak difikir, tahajud jauh sekali. Nah, yang ketiga, dia akhiratnya memang tidak ketinggalan. Daya sayangnya beramal sangat tinggi, fastabikul khairat. Di orang mukmin yang kompetitif selalu bersaing Mencari duit untuk melabur, melabur, melabur. Ada orang yang perlu dibantu, dibantu. Ada yang perlu dibantu, dibantu. Cuk. Ingat dulu masa belajar di Arab ya. Profesor dari negara-negara yang non-Arab, khususnya. Mereka profesor di universiti masuk ke asrama penuntut apa yang perlu, katakan apa yang perlu, apa yang perlu, apa yang perlu. Masuk mereka ke asrama, asrama penuntut mencari apa yang perlu, apa yang perlu, apa yang perlu kita ini eh, mungkin di UNISA ya di Kupu SB di UTB ramai orang-orang yang luar yang perlu huluran tangan para jemaah nah, barangkali lah ya ah, kebanyakannya yang belajar dengan biaya sendiri pernahkah kita menanya pernahkah kita menyasar apa keperluanmu apa keperluanmu ah, di, di Libya dulu di Arab begitu Profesor-profesor dari India, Pakistan masuk ke asrama, asrama pelajar, tanya apa perlu, apa perlu, apa perlu keperluan kamu, apa hajat kamu. bahkan ada di antara mereka lagi dah pulang ke negerinya, dah, dah pencen, dah balik ke negerinya, dia follow up lagi, foreign student di sana. Subhanallah, Subhanallah. Mudah-mudahan Allah membantu kita ya. Ingat-ingatlah tiga pembagian tadi. yang dibahagikan oleh Yahya bin Muaz Ar-Razi rahimahullah sangat cantik sekali al-salihun salihin al-halikun halikin al-faizun faizin yang kita sebut minal aidin wal faizin ha yang kita selalu sebut orang, orang Melayu ya di Arab tak diguna istilah tu tapi dia di Melayu meluas minal aidin wal faizin katanya tapi raya saja ya raya uh, Idul Fitri mudah-mudahan Allah beri kita rahmat nanti kita akan lanjutkan uh, peringgan kedua paragraf kedua halaman 404 aku luku lihaza wa astaghfirullah liwalakum Allah maghfirullah zambana kullah Allah maghfirullah zambana kullah dikkahu wajillah wa awalahu akhara wa ala niyata wa sirrah Allah maghfirullah wa abaina wa ummahatina wa ahli baitina ولأزواجنا ولأولادنا ولذرياتنا ولأقربائنا ولأحبائنا ولأحبابنا الأحياء منهم والأموات، اللهم اغفر للأحياء منا والأموات، اللهم اغفر للأحياء منا wal amwat Allah maghfir lil ahya'i minna wal amwat waghfir li ahli al kuburi minal muslimin wal muslimat Allah maghfir li ahli al kuburi minal muslimin wal muslimat Allah maghfir li ahli al kuburi minal muslimin wal muslimat warhamna idza masirna min ahli al kubur Allahumma arhamna idza masirna min ahli al kubur Allahumma arhamna ila idza masirna min ahli al kubur Allahumma ij'al qabrana wa ayyuhum rawdatan min riyadil jannah اللهم <سؤال> اجعل قبرنا وإياهم روضه من رياض الجنه اللهم اجعل قبرنا وإياهم روضه من رياض الجنه ودخلنا الجنه مع الابرار اللهم ادخلنا الجنه مع الابرار اللهم ادخلنا الجنه مع الابرار مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اللهم فصل سلطاننا اللهم فصل سلطاننا اللهم فصل سلطاننا وايانا والمسلمين اللهم من Kulisu اللهم أحفظنا من كل سوء، اللهم أحفظنا من كل مكروه، فالله خير حافظا، وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا، وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا، وهو أرحم الراحمين، اللهم اكتب لنا كل الخير، اللهم اكتب لنا كل الخير، اللهم اكتب لنا كل الخير بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، إنك نعم المولى ونعم النصير وبالإجابة جدير. وصلَّى الله على محمدٍ وعلى آله وصحبِه وبارَكَ وسلَّمَ، والحمدُ لله ربِّ العالمين، تقبَّل الله منا ومنكم